balik lagi bersama Vian. Pekan Olahraga Nasional kembali diselenggarakan. Dan pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-21 yang diselenggarakan di Aceh, Sumatera Utara. Dan kali ini, Arthur Teknik dipercaya untuk mensupport kelistrikan di event besar olahraga nasional, yaitu PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Untuk ketiga kalinya, Arthur Teknik dengan jasa sinkronisnya ikut berpartisipasi dan dipercaya untuk mensupport seluruh kebutuhan listrik. Yuk intip keseruan dari tim Arthur Teknik untuk persiapan pada opening PON kali ini. Halo, nama saya Faizal. Saya sebagai leader operasional menuju PON Aceh, Sumatera Utara 2024. Kami dari tim Arthur Teknik melakukan persiapan dengan mengirimkan total 10 unit genset serta perlengkapan lainnya yang dikirim dari Jakarta menuju Aceh, Sumatera Utara. Kami tim dari Arthur Teknik akan memberikan kinerja yang maksimal untuk mensukseskan acara PON Aceh, Sumatera Utara 2024. Setelah persiapan selesai, tim Arthur Teknik dan 10 unit genset sinkronisnya siap meluncur ke Aceh. Semangat tim! Untuk tim operasional sendiri mulai standby di Stadion Harapan Bangsa mulai dari tanggal 28 Agustus 2024. Saat genset dari Jakarta tiba di lokasi Stadion Harapan Bangsa, tim operasional langsung menurunkan genset ke dua titik di Stadion Harapan Bangsa yang berada di titik timur dan titik barat. Masing-masing titik ada 5 unit genset 250 kVA, sinkrones dengan kapasitas total 2.500 kVA. Untuk tarikan kabel sendiri, total ada 12 line dengan masing-masing panjang kabel kurang lebih 200 meter. Kita support semua kelistrikan untuk area panggung, mulai dari LED, sound system, lighting, proyektor, cauldron, special effect, FOH, dan broadcast. Saya dengan Muhammad Soleh, saya dari tim maintenance Arthur Teknik. Sebelum unit diberangkatkan ke Aceh untuk event PON 21 Aceh Sumut, kami mempersiapkan 10 unit genset synchronized, lalu dilakukan pengecekan satu per satu unit dan kita test load maksimal agar siap digunakan. Setelah tim operation melakukan reposisi semua unit, kami tim maintenance lakukan cek koneksi kabel dari genset ke panel MDB sampai ke panel distribusi. Setelah clear, kami tes warming up semua unit dan kami memastikan semua kelistrikan sudah aman. Oke teman-teman, mari kita melihat posisi titik end panel di area stage yang berada di parkiran timur genset. Untuk area stage sendiri, kita mensupport sebanyak 9 titik end panel yang terbagi menjadi 4 titik buat lighting, 2 titik untuk LED, 1 titik untuk sound, 1 titik untuk special effect, dan 1 titik lagi buat cauldron atau obor yang buat menandakan acara PON ini dimulai. Kita tim operasional berkolaborasi dengan tim maintenance untuk standby di sisi genset dan panel sampai acara selesai dan sukses diselenggarakan. Opening ceremony PON 21 Aceh Sumatera Utara diadakan pada tanggal 9 September 2024 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Opening ceremony PON kali ini berbarengan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-41 tahun. Masyarakat dan tamu undangan perlahan meramaikan Stadion Harapan Bangsa sejak siang hari. Mereka juga datang bersama keluarga, teman-teman, dan pasangannya untuk ikut serta dalam meramaikan acara opening ceremony PON kali ini. Musik.
Acara dimulai pada pukul 8 malam dan dibuka dengan semua tamu dan penonton di stadion menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Quran oleh Muhammad Ahsin, serta penampilan lainnya seperti Tari Saman dan Rato Jaro. Artis nasional seperti Firza, Tiara Andini, dan Nabila Taqiya juga memeriahkan opening ceremony PON tersebut. Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, didampingi sang istri dan Menteri Pemuda dan Olahraga juga turut hadir di opening ceremony PON tersebut, yang membuka secara resmi perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara. Acara diakhiri dengan kemeriahan kembang api di atas langit Stadion Harapan Bangsa. Semoga Arthur Teknik dengan jasa sinkronisnya bisa terus ikut berpartisipasi dan support event-event nasional serupa lainnya. Gimana? Seru kan acara opening ceremony PON kali ini? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam olahraga, bersatu kita juara. Bye!